Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat. Sentiasa ya. Nah, ini saya buat video lagi ya teman-teman. Kemarin tuh kita ada tempelkan tile untuk kabinetnya, bagian atas, kemudian bagian tepi ini ya. Video ini adalah sambungan daripada video saya sebelum ni. Itu buat kitchen cabinet lah ya. Nah, ini saya kongsikan satu lagi ya. Cara buat untuk kita tempel cantel bagian tepi ini ya. Seperti kamu nampak ni, saya tak plaster tepi ini. Kemudian saya akan tempelkan terus je. Terima kasih yang telah follow channel ini ya. Semoga sedikit video yang saya kongsikan itu memberi manfaat pada kamu ya. Khasnya pada yang nak belajar buat mungkin ada yang berminat ya. Kamu bolehlah buat sendiri. Cuma kamu perlukan barang sajalah ya, tak perlu upah ataupun sebagainya. Banyak video-video saya kongsikan ya, plaster, lepas itu buat lantai, buat ceiling, wiring pun ada yang terbaru, kemudian buat kitchen cabinet, apa-apapun berkenaan dengan rumah ya, saya akan kongsikan semuanya. Biar kita sama-sama belajar lah ya teman-teman. Walaupun cara yang berbeda-beda, kalau kamu perhatikan channel-channel lain, tapi saya akan buat seringkas yang mungkin ya. Saya akan terangkan satu persatu supaya kamu mudah paham lah ya. Siapa yang nak belajar tu, mungkin kamu bolehlah ikut cara saya ya. Ataupun mungkin kamu ada inisiatif lain dengan kongsi video saya ini, mungkin dapat membantulah ya sebab sedikit tentang buat rumah atau sebagainya. Okey, ini saya akan kongsikan apa ni ya. Kita akan tempelkan tile tepi dan lantai belah bawah, kemudian belah atas tu untuk dinding ya. Jangan lupa yang telah subscribe tu teruskan menonton. Yang belum subscribe lagi silakan ya, tekan tombol belah kanan kamu tu, di subscribe, di like, di komen juga ya teman-teman. Semoga dah bila kamu subscribe, kamu tak akan ketinggalan ya video-video terbaru saya akan upload. Terima kasih banyak. Okey teman-teman, saya buat kerja dulu ya. Selamat menonton. Terima kasih. Okey teman-teman, yang penting sekali kamu perlukan timbang ni ya, timbang air ni untuk lihat ni ya, kedudukan tail kamu biar kemarin tu saya dah ceritakan ya, campuran simen ni saya gunakan simen gam ya,
semen gam dan semen konkrit setelah campurkan ini ya dalam baldi ini timba nih. Dan untuk semen gam dengan semen konkrit ini ya, saya gunakan 3:1 lah ya teman-teman. Oke, super. Kita ada dapat skipping ini ya.
Terima kasih.